Maka kalau ada dihadirin jemaah yang dirahmati Allah bicara tentang ilmu belajar setiap hari jemaah Ibunya Imam Malik bin Anas An ulama mazhab Maliki pernah berpesan ya bunayya ya ya bunayya taallamul ilm waqtuhu haqqan Ya bunayya wahai anakku sayang taallamal ilm belajarlah yang sungguh-sungguh waqtuhu haqqan Berikan waktumu yang spesial buat belajar. Waktu waktu kasih waktunya. Waktu yang kayak gimana yang dimaksudkan ibundanya Imam Malik. Waktu yang spesial buat belajar. Bukan waktu-waktu ampas. Ada seseorang ngajak temannya. Brothers. Ya brothers gimana nih? Ngaji yuk. Aduh sibuk eh. Dia jawab sibuk, emang yang dipikir orang-orang yang ngaji semuanya pengangguran apa? Emang dia pikir orang-orang yang ngaji itu orang-orang yang gak sibuk apa? Enggak. Alasannya diajak ngaji, sibuk terus. Ngaji yuk brother, sibuk bos. Lagi sibuk kita nih. Emang yang dipikir yang hadir ke majelis ilmu itu pengangguran semua. Gak ada kerjaan. Emang yang dipikir orang-orang yang hadir di pengajian tuh dia gak punya kesibukan punya jemaah tapi orang yang hadir ke pengajian sesibuk apapun dia sempatkan untuk hadir di majelis ilmu karena Allah dia sempatkan duduk di majelis ilmu karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau alasannya cuma Kenapa nggak mau ngaji? Aduh sibuk bos. Enggak. Itu mah cuma masalah Allah selalu anda prioritaskan atau Allah anda nomor akhirkan. Kan itu doang jawabannya kan hadirin. Masalah ngaji atau nggak ngaji. Masalah hadir majelis ilmu atau nggak hadir majelis ilmu. Itu kan jawabannya cuma anda sejatinya memprioritaskan Allah atau menomor akhirkan Allah. Kan gitu kan. Kalau ibundanya Anas bin kalau ibundanya Imam Malik bin Anas beliau menyampaikan, "Ya bunayya ta'allamal ilmu wa'tuhu haqqo." Anakku sayang, belajar ilmu yang benar, yang sungguh-sungguh. Waktu hakok kasih waktu spesial buat ngaji. Jadi waktu-waktu buat ngaji bukan waktu-waktu ampas, bukan waktu-waktu yang ah, kalau luang enggak. Bukan kalau luang kita ngaji, tapi sengaja kita meluangkan waktu untuk belajar. Kalau ada di antara jamaah, bisa belajar punya banyak ilmu kehidupan, tefobol jamaah. Tapi kalau ada di antara jamaah ini yang masih muda-muda, Ustadz Saiful, Mas yang dari Kejajar, putranya Mas Joko, ada Mas Anam, juga sama teman-teman anak-anak muda lain, yang masih bisa belajar sampai doktor, belajar sampai doktor jamaah. Belajar sampai doktor. Namanya umur kan gak ada yang tahu. Tapi belajar, kata Rasulullah SAW, Talabul ilm, faridotun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib. Kalau kewajiban itu satu hari aja ditinggalkan, berdosa kita hadirin. Maka jangan ninggalin kewajiban. Nuntut ilmu, insya Allah tiap hari nuntut ilmu jamaah. Tadi saya pesan kalau yang muda-muda bisa sekolah sampai doktoral S3, fadol, silahkan sekolah sampai doktor. Kalau merasa cukup misalkan aduh kayaknya belum bisa eh ninggalin keluarga, ninggalin anak-anak. Ya udah nggak apa-apa karena setiap manusia ya paling tahu kondisinya masing-masing. Saya cukuplah sampai SOS MAG aja. Ya nggak apa-apa kalau emang beliau punya keinginan demikian. Tapi kalau bisa melanjutkan keilmuan berikutnya sampai terakhir kalau di Indonesia misalkan S3 sampai doktoral, tafadhol kalau bisa ahlan wa sahlan hadirin. Dan sekali lagi, ketika Allah titipkan ilmu pada kita, bukan untuk sombong. Karena syaitan masuk di empat lini. Satu, karena ilmu. Dua, karena kesolihan yang semakin bertambah. Tiga, karena jabatan. Empat, karena kekayaan. Rata-rata orang kena sombong digoda syaitan lewat empat. Satu, karena ilmunya. Maaf anda yang ngomong mana ya? Lulusan mana sih itu? Itu yang membuat, "Allah, Allah, 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 Waktu awal-awal kami datang ke Wonosobo ada seseorang yang begitu menancapnya di dalam hati, tapi lahirnya jadi semangat. Itu Irfan. Lulusan mana atau dia? Lulusan Mekah, Madinah, Mesir. Oh bukan Pak, saya cuma lulusan Uin Jakarta, lulusan Allah, Ceramah. Allah, Allah, banget dulu. Ada yang bilang kayak gitu nancep banget. Tapi itu jadi semangat jemaah. Gak apa-apa. Kita diremehkan satu ketika, direndahkan satu ketika. Kalau bukan lulusan Madinah, gak usah ceramah deh. Allah itu benar-benar membekas. Ucapannya itu dalam hati. Nancep banget dalam hati. Ya, tapi emang begitu jemaah. Kadangkala -kadang kita perlu punya pecutan dari luar. Yang datang pecutan itu lewat meremehkan, lewat merendahkan, lewat apapun. Kadang kita perlu itu. Apa tuh kayak, Om Allah jualan sepatu sandal, waing gaya. Allah. Kadang kita perlu tuh gitu, supaya kita semangat, supaya kita kadangkala atas izin Allah memacu diri kita. Bukan untuk sombong sama mereka yang dulu pernah merendahkan kita. Gak ada sama sekali. Gak ada kepada siapapun yang pernah meremehkan, merendahkan, kita mau maafin. Tapi harus buat kita atas apa yang diucapkannya Mem menjadi pemicu untuk berlomba dalam keba kebaikan. Bukan untuk membalas dia. Oh besok lo, lihat aja lo gue bungkam semua lisan. Bukan buat begitu jemaah. Enjoy aja jemaah. Rasa sakit hati itu dipakai untuk memicu kita berlomba dalam kebaikan. Jadi kalau bisa berlomba dalam kebaikan, lomba dalam kebaikan. Salah satu sarananya kadang pemicunya adalah perendahan dari orang lain, penghinaan dari orang lain, kita dikecilkan, kita direndahkan, diremehkan. Ini bangkitin semangat untuk nggak stuck di tempat, untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu, terus begitu hadirin. Maka dalam ranah ini bicara tentang ilmu, pelajari ilmu. Hari ini kita nggak semua bidang kita sama hadirin. Gak semua bidang kita sama. Ada yang di bidang pendidikan, tafadol kalau mau sekolah sampai doktoral. Ada yang di bidang bisnis, ya silahkan cari mentor-mentor di bidang bisnis. Yang kita tahu bisnisnya itu jauh dari riba, jauh dari hutang, jauh dari transaksi-transaksi goror. Jadi kan beliau mentor, tapi kalau kapan beliau bilang, duh kalau nggak riba kayaknya nggak mungkin. Udah kita udah tahu bahwa secara syariat itu udah menyalahi syariat Islam. Maka udah nggak satu visi misi, cari mentor atau tutor yang lain. Hadirin yang di bidang perhotelan, cari tutor yang hebat. Kalau di bidang perhotelan ada Mas Asli di tengah-tengah kita, general manajernya Harvest Hotel. Ada teman-teman yang mau belajar tentang perhotelan, bisa tanya beliau ilmu beliau luas, pengalaman beliau banyak sudah banyak sudah banyak kota-kota yang beliau sempat tinggali dan singgahi di sana jadi beliau udah banyak ketemu banyak orang ada yang mau bisnis ayam ada yang mau bisnis frozen food mas joko beserta mbak amri hadir di tengah-tengah kita yang omsetnya luar biasa yang tokonya luar biasa bisa belajar untuk frozen food untuk ayam dari mas joko mau custom custom motor ada mas agus di tengah-tengah kita Mau tentang perbengkelan? Ada Mas Ari, ada Mas Toro, ada Mas Pram di tengah-tengah kita. Bisa kita belajar perbengkelan dari beliau. Mau apa lagi? Mau ternak ayam? Ada Mas Hadi di hadapan kita ya nggak Mas Hadi? Yoi. mau ternak ayam Bangkok, ayam Jago, ada Mas Hadi tengah-tengah kita, iya kan? Belajar dari armada armada perarmadaan, bisnis busana atau bisnis sepatu sandal, ada owner Priok Busana, Mas Andri, ada Mas Gio. Kalau kita pun di dekat kita, kita ada tahu. Insya Allah nih beliau kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mengambil ibrohnya. Ayo bismillah ambil ibroh dari beliau. Ini jemaah ambil ibroh dari beliau. Dengan izin Allah kalau kita tulus ikhlas mencari ridho Allah, mengambil ibroh, belajar dan terus belajar. Allah akan tolong kita untuk mendapatkan ilmu terbaik dari orang-orang terbaik dengan pertolong pertolongan Allah Azza wa